Nek, gue tahu. Maafin gue. Gue janji bakal selalu ada buat lo. Lagi guys. Oke, di video kali ini kayaknya adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya ya. Salah satu daya antara mereka ada yang sakit ternyata guys, dan masih belum ngasih tahu ke teman yang lain ya. Sayang sekali, tapi kayaknya nanti bakal dikasih tahu sih. Dan gua tuh masih sebel soal Alfie tuh loh. Tuh orang playing victim banget. Parah. Ya gua berharap si Nasya mau ngasih tahu sih kebenarannya ya ke guru ya. Gue harap nih. Oke, jadi gak perlu lama lagi. Let's go. Oke, kita mulai. Sekarang guys, kita play. Yang duluan Alfie sebenarnya. Oh. Alfie bukan orang yang hajar siapapun tanpa alasan, Pak. Oke, okay, buat itu, Cek. Tapi Bapak tidak bisa bertindak lebih ke Alfias. Kenapa? Dilihat orang tuanya yang berpengaruh. Ah, seperti biasa lah. Tarik kos buat Ali, Pak. Itu aja. Ali udah bisa sekolah lagi mulai besok. Makasih, Pak. Ririn kenapa? Ini gak apa-apa kok. Ririn nangis ya, Bang, tadi. Gak usah sembunyiin apa-apa, Rin. Iya, apa sih? Enggak, Jek. Mam tadi emang waktunya overthinking. Kok kayak apa-apa ya? Ini cepatin banget. Baper. Ya udah bilang Ririn kenapa. Ririn suka Jeje. Bukan itu yang mau didengar. Iya. Kenapa Ririn nangis? Jeje gak suka Ririn ya. Nah, yuk. Jeje suka Ririn. Jangan kenapa-napa ya. Jeje setelah kejadian kemarin merasa kalau Jeje butuh Ririn. Biarin juga sebaliknya. Jadiin Jeje orang yang Ririn butuh. Waduh. Jangan nangis, please. Ririn boleh peluk? Boleh. Ayolah ceritalah, Ririn. Ya udah, tapi jangan bilang kalau gue yang bantu bilang ke Pak Sos. Oke, Dokio. Oke. Okay. Lalu besok udah bisa sekolah lagi. Tadi Nasya bantuin lo. Loh, kok dikasih seneng tahu? Seneng kan lo nyet? Yeay, Rusdi. Udah ya, Cok. Suara lo jelas di HP. Gak bisa jaga rahasia. Udah dibilang jangan juga. Tadi lo bilang suruh kasih tahu kalau lo bantuin. Jangan. Bantuin, gak mau gue. Tak ide lo. Gue gak bakal sekolah besok. Stop anjing. Satu sama lain saling peduli berapa jauh-jauhan. Terus lo gengsi ini buat siapa sebenarnya? Kalian berdua tuh masih saling suka, Ge. Orang yang dekat Ali gimana, Cek? Ali gak pernah deketin siapapun. Iya. Tau juga Abil yang sempat nyari informasi tentang Jeje ke Ali aja, sekarang udah dia ancam buat enggak effort deketin Jeje lagi. Mm-mm. Ali benci gue kan ya, Jek? Ali gak bakal semarah itu ke Fias kalau dia benci ke lo. Bener udah banget. Gue kangen kita semua yang dulu, Cok. Guys! Kenapa, Rin? Malu sih. Pan sih lo kutu. Kutu. Apa? Gak apa-apa. Mau bilang apa? Kok kayak serius gitu ya? Iya. Kenapa, Rin? Foto buku tahunan sekarang yuk. Tuh kan bego. Nyesel nunggu dia ngomong. Jai. Masih lama ini lulus, Rin. Kasih tau dulu, Rin. Tahanannya yang ada Ririn. Mau pindah loh. Buat sliding loh kalau pindah sekolah ya. Enggak kok, Jai. Ya udah, ntar. Momen, Gek. Ririn foto sama Cici aja. Buat arsip tahun ini. Mau. Banyak-banyak ya. Iya, banyak-banyak. Kayaknya Cici udah mulai curiga deh. Ya udah, gak usah tarik-tarik gue. Ini juga mau masuk. Jam beda loh. Oh, yuk bisa yuk. Wah, masih jalannya smooth juga. Cek. Oh. Makasih, Cek. Itu pasti sakit ya? Oh, ini. Tadinya saya aja ngewanti-wanti gue bakal insomnia. Insomnia. Apa hubungannya? Jadi kalau lo gak tahu, insomnia tuh kejadian yang bikin lupa ingatan karena benturan yang keras gitu. Iya, benar. Nah, kejadian kayak gini ya, biasa terjadi di sinetron tahun 2000-an. Aduh. Apa kabar, Le? Dominan buruk. Semoga mereka balikan, please. Semoga. Yang cium dong. Eh, gue bunuh lu ya. Eh, ngapain lu? Gue minta maaf waktu teriak lu, Cek. Gue bisa paham. Iya. Yeah. Oke. Oke. Makasih. Udah, gitu aja. Gitu aja. Gua kangen lo. Oh. Dominan buruk itu semuanya tentang lo. Dimana gue cuma bisa lihat, cuma bisa sekelas, cuma bisa dengar tapi nggak bisa komunikasi. Gue benci dia, Sing. Siapa? Cia, apa kabar? Sih?
Pengemis ini rindu setengah mampus. Le, lu masih nungguin gue? Masih lah. Nanya lagi. Gue selalu nungguin lu. Gue lihat sosok ibu gue di lu, Cek. Kita mulai lagi dengan benar, Le. Gue benar-benar tulus kalau Cek. Bener-bener lu orangnya. Orang boleh anggap gue berlebihan atau apapun, tapi kalau lu orangnya, gue gak peduli apapun. Nek, gue tahu. Maafin gue. Gue janji bakal selalu ada buat lu. Jadi standar orang yang lu butuh, gue bakal selalu sayang ke lu, Cek. Bukan omong kosong, gue bakal udah di lu, Cek. Ini aja. Iya. Gue yang makasih. Maafin gue. I love you, Cek. I love you more. Akhirnya ya. Nah ini nih, Jaja sama Ririn ya ini. Ririnnya belum mau cerita soalnya. Pada saat ku diperkenalkan, aku bagaikan tersambar petir. Fall in love, cowok tipe idamanku itu bagai di... Oke, okay. Ini teman gue nih. Eh, kenapa nih? Mereka balikan. Serius? Senang banget nih. Kak, pelukannya bisa dilanjut ntar gak? Iya. Ini kita lagi aja ngobrol loh. Iya, iya. Ih, kenapa? Ayo, siapa yang kenapa? Kita beneran gak ada problem lagi. Ih, malah itu. Mau kayak kemarin lagi. Ya udah deh, seneng. Ikutin bapak ya. Ale, I love you. Tas-tas. Jana Circle. My Circle. My Second Home. Ih, gemes banget kecayangan bapak. Kok sabar gue? Eh, lepasin jauh gue. Gue bunuh lu ya. Galak bener. Gue tadi gak salah dengar kan? Batu udah cair kayak. Iya. Ngerti Nasya. Ale bagi dua dong Cia. Jangan polis banget. Gak denger ya. Ganggu Ale gue tendang. Bisa-bisanya ya lupa. Cia gue agak jijik sih. Cuma gue lebih suka cara ngetit lu ke Ale yang sekarang cok. Langsung merah. Pingsan dong. Udah tuh mati salting si Jamit Pony. Ale. Bapak kasih nama sebuatan ya. Gue sunat lo. Sunat aku dong. Majis. Astaga. Oh. Cikini kegondang dia. Aku begini gara-gara dia. Cikampe Tasikmalaya. Hati capek bila kau tak setia. 50. Imura cong. 60 dong. Ya kau sebe bencong ya. Udah lama gue gak jadi yayan. Cang! Apa Cong? Cogen ih! Di depan tadi Eke cenyong-cenyong. Cenyong apaan Cing? Cenyong bencong. Iya Eke mah kalau jadi dia udah Eke seribau. Agresif ya Wak. Ember. Udah lama gak dibelai? 50! Iya gimana Wak? Itu Wak Eli. Wak Eli, cek sound dong. Lu jadi bencong gue banting lu ya? Enggak. Eh udah, cowok, malu sama Agnes. Cici, gak suka nih. Enggak Rin, Ella yang ngajak. Ella siapa? Eja tuh Ella, Jeje Yayen, Ale Eli. Udah, gak boleh. Gak seru-seruan aja. Lu yang ngajak kan, Jay? Banci. Emang di bocah, sebenernya agak-agak ya. Mau makan apa? Aku mau soto sih. Sorry. Gue mau soto, Cek. Aku juga mau soto. Sejak kapan kamu suka soto? Aku dari SMP udah suka, Cek. Aku juga suka soto. Kok
ya canggung ya. Normalnya orang pacaran emang aku kamuan kan. Gak ada yang aneh, we. Aku selalu mau manggil kamu camut kalau udah official. Disi gak? Enggak sebenarnya. Jangan depan banyak orang aja. Makasih. Jangan denger dong. Supaya sudah berkumpul kembali guys, problem-problemnya udah pada selesai semua. Tapi ini PR banget sih yang Ririn ini loh. Aduh, gue takut dia gak cerita ke temennya loh. Tapi gue harap dia cerita sih, karena itu bener-bener hal yang berat gitu. Oke, see you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.